Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Baik. Hari ni kita melihat sesuatu hobi yang telah lama ditinggalkan oleh masyarakat kita. Kalau apa tuan-tuan puan-puan tahu apakah bendanya ni? Ini sebenarnya cara-cara pembuatan gasing. Pembuatan gasing pangkah. Permainan gasing pangkah dekat negeri Johor. Jadi sekarang ni kita nak tengok cara-cara pembuatan gasing lah. Baik, kita tanya dengan abang ni. Bang, abang siapa nama bang? Hakim. Ini jenis kayu apa ni bang? Wu. Oh, kayu wu ni memang tahan eh bang untuk buat gasing? Dia keras sikit. Jadi daripada tongkong macam ni nak dibulatkan macam ni ke apa bang? Memang nak dibulatkan macam ni lah. Semua buat pakai ni kapak dengan parang je bang? Dengan tangan semua. Pandai juga abang ni eh. Baik eh. Okey, bila tongkong ni dah dibulatkan gini, barulah dia akan ditarah untuk menjadi gasing. Mari kita tengok ni abang ni pula. Abang siapa nama bang? Ini abang ni buat gasing apa ni bang? Kalau sini orang sini panggil bagas ridi, ni panggil gasing piring ni. Gasing piring. Kita siap ni dia, nanti kita akan gosok lagi, ni teruskan lagi. Biar dia nampak seperti macam piring, macam mana piring tu, contohlah insya-Allah kita akan buat macam tu. Maknanya ni, ni dalam pemikiran ni. Dia berapa lama masa nak siap ni bang kalau buat biji gasing ni? Kalau memang tumpu pada dia daripada pembulatan kayu tu nak 2 hari lah. Bulat kayu, lepas tu kita nak bentuk, lepas tu kita nak gosok, nak licinkan, nak ada dalam 2 hari lah. Okey. Jadi ini dah separuh siap lah. Separuh siap. Kalau anu tengoklah petang-petang ni insya-Allah siap ni. Okey, baik. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok contoh-contoh gasing yang sudah siap eh. Ini gasing apa ni bang nama dia? Jantung. Orang sini panggil jantung. Ni gasing jantung. Semua buat dengan tangan tu. Yang ni pula bang? Itu denak. Ini gasing denak? Denak. Orang panggil lah. Bentuk dia begini gasing denak. Jadi antara gasing yang paling ligat, paling laju sekali tu jenis macam mana bang? Perembang. Gasing perembang. Macam ni. Perembang. Dia panggil gasing perembang eh? Macam buah perembang dekat tepi sungai tu bang? Bukan. Bukan eh? Ini gasing apa pula bang ni? Sama juga ni. Sama pattern. Sama pattern. Begitu. Baik. Sekarang kita berhenti dulu buat seketika untuk masa ni. Kita tunggu episod yang akan datang, permainan tradisi yang kian dilupakan. Okey, bye-bye.